Halo teman-teman, bersama Max TV. Di video kali ini saya ingin berbagi cara, yaitu bagaimana caranya mengecek kuota kita, khususnya Indosat ya teman-teman. Kenapa kita harus bisa mengecek kuota kita? Karena kalau kita nggak sesekali ngecek kuota kita, saat kuota itu habis maka akan memakan pulsa kita. Jadi kita tidak tahu tiba-tiba pulsa kita habis kenapa? Karena kuota kita habis. Jadi kuota habis bisa memakan pulsa kita. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui, tonton video ini sampai habis. Oke teman-teman, saya mohon untuk like, komen, share, and subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, inilah caranya ngecek kuota kita ya, kuota kita khususnya Indosat ya teman-teman. Langsung saja kita klik pesan, lalu kita klik plus, kita klik 363, tujuannya 363 ya teman-teman. Setelah itu kita ketik usage. Begini ya teman-teman. Kita ketik usage, lalu kita kirim. Jadi nomor tujuan adalah 363 pesan, terus kita ketik usage, lalu kita kirim. Setelah kita kirim, kita tunggu sebentar teman-teman. Kita tunggu dulu. Nah, ini jawabannya sudah ada teman-teman, yaitu paket Freedom Internet Zona 5GB Rp 25.000 aktif sampai dengan tanggal 27 bulan 12 2020 jam 10.43. Sisa kuota zona 4,1GB, kuota utama 2,4GB, kuota utama 2.201 MB. Info zona ketik zona kirim ke 363. Oke teman-teman, itulah tadi caranya cek kuota kita khususnya Indosat ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, itulah tadi cara cek kuota kita supaya selalu diketahui oleh kita saat kuota kita habis. Karena bahayanya kalau kita nggak mengetahuinya, maka pulsa kita bisa habis seketika. Jadi itulah tadi caranya, semoga bermanfaat. Salam sukses, sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih.